Di Sungai Buloh, Selangor pula, empat maut dalam kejadian tangga separa siap yang runtuh tengah hari tadi. Tiga daripadanya meninggal dunia akibat terkena renjatan elektrik. Kejadian melibatkan tangga dalam pembinaan di sebuah rumah dua tingkat yang runtuh di Kampung Matang Pagar, Sungai Buloh dan menghempap seorang wanita berusia 29 tahun. Tiga mangsa lain yang cuba membantu mangsa tersepit bagaimanapun terkena renjatan elektrik di kawasan runtuhan. Sebuah jentera bomba dengan tujuh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Buloh dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada 12.57 minit tengah hari. Kesemua mangsa berjaya dikeluarkan anggota bomba dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian.